Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi video kali ini, saya ingin membuat pengkongsian mengenai jentera yang terlibat dalam kerja-kerja S-Work. Dan jentera untuk video kali ini adalah shovel. Jom sama-sama kita saksikan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, adakah anda tahu apakah itu shovel? Bentuk dan ciri fizikal jentera shovel, fungsi dan kegunaannya. Jika anda ingin tahu dengan lebih lanjut, jom sama-sama kita saksikan video ini. Dalam video ini anda dapat lihat ciri fizikal bagi jentera shovel. Dan dalam video ini juga menunjukkan keadaan ataupun pengoperasian jentera shovel melaksanakan pengorekan. Keadaan bentuk jentera ini sedikit berbeza dengan excavator, di mana dia mesti menghadap kawasan ataupun bukit tanah untuk melaksanakan pengorekan. Baket pengorekan di bahagian hadapan dan juga bahagian bawah untuk kerja-kerja unloading menjadikan jentera ini lebih laju dan sangat kuat. Ini adalah jentera shovel. Shovel adalah dikenali sebagai hydraulic shovel ataupun front shovel ataupun hydraulic excavator front shovel. Proses pengoperasian shovel adalah combination antara kerop dan hoist. Kerop adalah proses bagi pengorekan dan hoist adalah proses untuk mengangkat. Semasa kerja pengorekan, setelah baket ini dipenuhi dengan tanah, maka boom ataupun lengan ini akan digerakkan pada sisi kiri dan kanan untuk melaksanakan kerja-kerja loading ataupun muatkan tanah di atas truk untuk kerja-kerja pengangkutan. Dalam gambar ini anda dapat lihat jentera shovel berwarna putih sedang melaksanakan kerja-kerja loading tanah yang dikorek ke atas truk ataupun lori yang berwarna kuning. Jentera shovel ini kebiasaannya digunakan untuk pelaksanaan kerja-kerja tanah yang berskala besar dan juga popular untuk kerja-kerja pelombongan. Disebabkan pengoperasian shovel menggunakan teknik kerop dan hoist, maka pengoperasian untuk melaksanakan kerja-kerja korekan adalah lebih mudah dan lebih kuat. Saiz baket yang besar menjadikan proses pengorekan lebih pantas dan sesuai untuk pengorekan berskala besar. Baket pada bahagian hadapan shovel terdapat dalam dua keadaan ataupun dua jenis. Yang pertama adalah front dump bucket. Ini adalah gambaran bagi bucket untuk front dump bucket. Front dump bucket beratnya adalah lebih kurang berbanding bottom dump. Ini disebabkan fizikal front dump bucket tidak mempunyai banyak komponen berbanding dengan bottom dump. Front dump bucket kosnya adalah lebih kurang dan juga maintenance adalah lebih sedikit berbanding bottom dump. Ini kerana bottom dump mempunyai mekanikal untuk pergerakan dan front dump tiada mekanikal untuk tujuan maintenance. Dan bentuknya adalah one piece lebih murah berbanding bottom dump bucket. Bucket yang kedua adalah bottom dump bucket. Ini adalah gambaran bagi bottom dump bucket di mana kerja pengorekan berlaku pada kawasan atas dan kerja unloading berlaku pada bahagian bawah. Ini menjadikan proses pengorekan dan juga pembuangan lebih baik. Bottom dump bucket juga pengorekan yang dilaksanakan kurang sisa-sisa ataupun spillage yang mana tanah terkeluar ataupun jatuh. Ini menjadikan job efficiency ataupun kecekapan kerja adalah lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah bottom dump bucket adalah faster cycle time di mana proses pengorekannya adalah lebih pantas berbanding front dump. Ini kerana masa untuk pengorekan dan loading lebih pantas berbanding front dump bucket. Ini adalah shovel approach method, iaitu kaedah untuk shovel melaksanakan kerja-kerja pengorekan. Terdapat dua kaedah shovel approach. Yang pertama adalah frontal approach. Ini adalah gambaran bagi frontal approach di mana shovel akan berhadapan dengan material yang akan dikorek. Approach method yang ini adalah paling efektif bagi kerja-kerja pengorekan disebabkan keadaan ataupun position shovel yang berhadapan dengan kawasan bukit menjadikan proses ataupun kuasa pengorekan adalah lebih kuat.
Ini disebabkan keadaan dan kedudukan shovel berhadapan buket menjadikan jentera ini lebih stabil dan kerja pengorekan lebih senang. Approach method yang ini sangat-sangat dikonsider untuk tujuan pengorekan tanah yang lebih keras. Truck untuk loading juga akan dapat diletakkan pada kedua-dua belah shovel. Jadi shovel akan berhadapan bukit ataupun tanah yang dikorek. Truck akan berada pada kiri dan kanan dan shovel akan menggerakkan lengan ataupun bob pada kiri dan kanan. Shovel approach yang kedua adalah parallel approach, iaitu selari. Approach ini berbeza berbanding frontal approach kerana frontal approach berhadapan dengan material yang dikorek, tetapi parallel bersisi dengan tanah yang dikorek. Dan teknik ini menjadikan sistem pengorekan lebih laju dan memberi good traffic flow, iaitu aliran trafik yang lebih lancar bagi jentera-jentera ataupun unit hauling unit. Hauling unit merujuk kepada truck ataupun lori untuk mengangkut tanah. Jadi parallel approach akan berhadapan dengan bukit dan dia akan bergerak sepanjang permukaan. Teknik ini biasanya digunakan apabila space ataupun ruangan adalah limited dan biasanya untuk highway cut. Jadi kedua-dua approach ini mempunyai kelebihan yang masing-masing. Frontal mempunyai kuasa pengorekan yang lebih tinggi dan parallel kerja pengorekan lebih pantas. Frontal agak perlahan untuk kerja-kerja loading disebabkan truck perlu parking dan mengambil position yang betul untuk melaksanakan kerja-kerja loading, dan truck aliran trafik lebih lancar dan lebih pantas. Dan itu sahaja perkongsian saya mengenai jentera shovel yang digunakan dalam kerja-kerja tanah. Diharapkan perkongsian ini memberi sedikit manfaat dan ilmu baru mengenai jentera-jentera yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video-video yang ada dalam channel YouTube ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.